Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeffrey Ole tentang update terbaru dari dunia sepak bola. Berikut ini adalah hasil pertandingan Liga Champions 2020-2021 leg kedua babak 16 besar. Pertandingan hari Rabu 17 Maret 2021, Manchester City menang 2-0 atas Mönchengladbach. Agregat 4-0. Pertandingan lainnya Real Madrid menang 3-1 atas Atalanta. Berikut ini adalah hasil pertandingan pada hari Kamis 18 Maret 2021. Chelsea menghadapi Atletico Madrid, Bayern Munchen menghadapi Lazio. Pertandingan sebelumnya Juventus menang 3-2 atas FC Porto dengan agregat 4 sama. Pertandingan lainnya Borussia Dortmund ditahan imbang 2 sama atas Sevilla dengan agregat 5-4. Pertandingan lainnya Paris Saint-Germain ditahan imbang 1 sama atas Barcelona dengan agregat 5-2. Pada pertandingan lainnya Liverpool menang 2-0 atas RB Leipzig, agregat 4-0. Berikut ini adalah top skor Liga Champions 2020-2021 hingga saat ini. Berikut ini adalah top assist Liga Champions 2020-2021 hingga hari ini. Inilah 8 tips yang lolos: Paris Saint-Germain, Liverpool, FC Porto, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen, Chelsea. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.